Mirsa, calon Bupati Bandung nomor urut 1, Nia Agustina melakukan media visit ke sejumlah perusahaan media massa di Kota Bandung. Salah satunya TV lokal Bandung TV. Dalam kunjungannya, Nia mengapresiasi Bandung TV yang masih konsisten dengan muatan kearifan lokal di tengah perkembangan zaman. Sebagai salah satu perusahaan media televisi lokal pertama di Jawa Barat, PT Bandung Media Televisi Indonesia atau Bandung TV mendapat kunjungan dari salah satu calon Bupati Bandung, yakni calon Bupati nomor urut 1, Kurnia Agustina, Senin sore 28 September 2020. Dalam kunjungannya, Nia, sapaan akrab Kurnia Agustina, yang juga istri dari Bupati Bandung saat ini, Dadang M. Nasir, mengapresiasi dengan kiprah media Bandung TV. Nia menilai Bandung TV sebagai salah satu media lokal, tetap konsisten dalam menyajikan informasi yang bermuatan kearifan lokal di tengah terus berkembangnya zaman yang serba modern. Luar biasa, ini satu pengalaman yang memberikan wawasan kepada saya, ya pun ini menjadi informasi yang sangat menarik, di mana di tengah hiruk pikuk modernisasi masih ada dong stasiun TV yang komit dengan budaya Sunda yang diusungnya seperti itu, dan ini mendapat animo yang sangat baik, respon yang sangat baik, terutama dari para teman-teman budaya ataupun teman-teman pemulia tentang kesundaan dan lain sebagainya. Dari mulai berita disajikan dalam bahasa Sunda, kemudian juga hiburan-hiburan yang saat ini kita butuhkan ini juga disajikan dalam bahasa Sunda. Tentu saja ini jadi media penyampai informasi yang cukup efektif, dan mudah-mudahan juga efek menghiburnya juga dapat. Selain melakukan kunjungan ke kantor Bandung TV, calon Bupati Nia pun melakukan kunjungan ke sejumlah kantor media lainnya di wilayah Kota Bandung. Rezitia Prasaja, Bandung TV.